Baik. Jadi ilmu yang kita belajar pada malam ni nama dia adalah fiqh. Pasal apa nama fiqh? Nama fiqh kerana makna fiqh itu adalah faham. Kenapa nak faham dan apa yang kita nak faham? Kita nak faham agama kita. Kita nak faham tentang tuntutan ibadat yang wajib kita buat. Bagaimana kita nak beribadat kalau sekiranya kita tak faham? Maka ma la yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ibadat wajib tak? Wajib. Macam mana nak buat ibadat? Kena belajar. Maka hukum belajar itu adalah wajib. Okey. Itu kaedah diambil daripada kaedah usul fiqh.